lagi reaction bersama Sally karena di ini nih banyak yang request aku untuk reaction lagi ya pas kemarin MV terbaru Super M nih pas sama Windy pas Tiger Inside terus banyak banget yang suka sama reaction aku, terima kasih banyak. Alhamdulillah guys. Nah sekarang nih yang seperti kalian lihat lah ya udah ada kan ya di Rejudul. Aku juga udah share ini di Insta Story aku kalau misalkan aku bakal reaction Uri Baby Temin dengan judul Criminal. Jadi ini adalah album ketiganya Temin, Never Gonna Dance Again, Act One. Nah jadi kan kemarin sempat udah tuh dia ngeluarin MV mungkin seperti rilisnya ya yang berjudul Two Kids, tapi aku tidak mereaction. Nah dan karena aku diteror tuh di Instagram karena aku juga shawol, dan ini Uri Baby Temin comeback. Dan waktu itu sebelum kita reaction ya, Temin waktu itu sempat live waktu di mobil itu, aku ingat banget dia bilang bentar lagi, kan bentar lagi nih Minho sama Ki udah mau kelar wamil tahun ini insyaallah, dan Temin spoilin kalau misalkan Shani bakal comeback secepatnya. Mungkin gak sih pas udah pas masih di apa namanya masih wamil nih, tapi dari SM nya itu udah siapin album mereka atau ya pokoknya prepare comeback karena nih Shawo udah kangen banget, walaupun emang ini ya terobati dengan Temin yang masih aktif di dunia musik, pokoknya di dunia entertainment ini, tapi tuh pengen gak sih Shani tuh it's back balik lagi, pokoknya gak sabar banget. Makanya nih sekarang kita lihat dulu nih Uri Egi Temin, Uri Magnet Temin mengeluarkan single terbarunya lagi. Oke, dimulai dari kemarin terbau lagi. Dimulai dari Jigem Isunggan. Ini udah mulai ya. Aduh, takut. Dari depannya. Aduh, mata indah banget kata gua. Criminal. Sebentar, sebelum mulai ini tuh kayak ininya ya, apa sih namanya signature-nya Temin kali ya. Maksudnya tuh MV Temin tuh tulisannya tuh sama semua kayak gini gitu loh. Aduh, apakah vibes-nya nih akan seperti biasanya ataukah makin seksi atau makin seperti yang tidak kita tersangsangkan atau terimajinasi gitu ya. Mulai nih. Calm down. Mulai. Apa nih? Jangan tajem-tajem tuh mata tuh. Bisa tau ngeraut pensil. Oke. Tenang. Aduh. I can do is not. Pakai apa namanya buat penutup mata gitu ya. Itu tangannya digulung apa namanya diikat gitu ya pakai besi gitu. Ganteng banget, sebentar. Agak rewind sedikit. Tiba-tiba itu yang lagi di kursi tuh tampan banget. Seperti biasa ya, dan saya sangat susah dan so smooth. Tuh ganteng banget. Nah. Dan gigit. Mundur. Tapi jangan terlalu mundur ya, kelamaan. Ini lagunya diem-diem menghanyutkan loh. Dibukanya digigit ternyata aku baru sadar. Nah. Anjay. Ribur. Anjay, pakai i maksudnya. Anak Jakarta itu kan. Oh iya, anak Jakarta. Nah. Apa gimana tadi? Sebentar, itu kayak
bakal catchy banget sih, nanti pasti ini bakal merasuki hati para fangirl shower di luar sana tuh. Oh my god, ini lagunya enak banget. Eh, kenapa dia? Ya Allah, ganteng banget. Aduh, susah banget nih dance-nya kata Nana nih. Emang si Temin dance-nya susah semua ya. Ih, kenapa? Goosebumps. Iya, aku goosebumps liat kamu nih sekarang. As usual, Temin pakai dancer cewek dan cowok at the same time. Kok dance Temin tuh kayak apa ya? Gak ngikutin irama gitu, pokoknya gak terlalu bagus banget ya. Aku kayak udah hooknya udah masuk banget nih kotak kesini. Dan Temin tuh biasanya kalau misalnya di ref pertama, ref kedua tuh gerakannya beda gitu. Jadi kayak variasi banget ya dance. King of performance. Ini apa ya? Vibesnya tuh kayak, iya emang dia tuh terkenal dengan Michael Jacksonnya Korea gitu kan, dan dia emang role modelnya tuh kan Michael Jackson, dan ini agak tergambar sedikit kayak, tapi ini enak banget gitu loh. Gak ngerti banget, so smooth gitu, menyentuh hati nanen. Dia ganteng banget rambutnya abu-abu kayak gini. Apakah ini dance break? Ini bakal bop banget sih. Nah, ada Shopee tuh masuk tuh. Sebentar nih, mundur ini gak kedengeran tuh. Maaf ya Temin mengganggu nih. Tadi ada notif. Eh, diambil dia tuh. Ini vibes kayak Halloween gitu juga nih cocoknya. Destroy. Apa itu katanya tuh tadi? Afik. Harus lihat MV-nya nih. Sebentar. Kaget nih. Katanya apa? Destroy me more. Hancurkan aku lebih gitu. Mau ke sini. Keganggu gua. Samperin gua, Temin. Keganggu. Jangan lewat kayak gini. Jangan lewat MV gini. Ayo face to face. Gua hancurin. Tangan kosong kalau berani. Tangan kosong dah sini. Jangan sama dancer-dancer lu, kita berdua aja kita selesain bareng-bareng. Jangan kayak gini. Gua sendiri yang tersiksa nih sekarang. One more time ya, one more time. Tagihan. Astagfirullah. Nih. Lu bener lu Temin. Bukan Temin namanya kalau misalkan tidak ada koreo yang muter balik kanan kiri dan melompat dan dia tidak lelah dan suaranya enggak bergetar-getar, pasti stabil. Oh my god. Kan di kanan ke kiri lagi, kanan kiri lagi. Oh my god, abis itu high note enggak tuh. Oh my goodness. Oh my goodness. I'm so proud of you, Temin. Gila, ini lagunya enak sih. Bener sih, ini enak banget. Nah, 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 nah. Kayak dan apa ya, vibes-nya itu yang menurut aku emang typical Temin banget, yang smooth abis itu tapi seksi dan menyentuh hati gitu loh. Dan di sini dan yang aku lihat ya, ini performance-nya tuh keren banget antara between dancer dan Temin-nya nih, kayak melengkapi satu sama lain gitu dan kayak menceritakan sebuah apa ya, kan lagunya tuh kayak diceritakan gitulah melalui koreonya ini. Pokoknya menurut aku ya, Temin ini paket lengkap banget sih. Ya, salah satu idol yang menurut aku ini bisa dibilang sempurna. Sempurnanya dalam arti tuh dia bisa dance tuh istilahnya dia keren banget, dan visualnya juga tampan ya, kalian bisa lihat dia emang udah manis, ganteng, baby face, gak ngerti lagi. Dan
dance keren dan vokalnya, vokalnya sangat stabil. Dan aku kayak, inilah yang aku pengen kasih tau ke kalian. Kalau misalkan Taemin itu salah satu member Shinee yang patut diacungi jempol dan diapresiasi banget, karena lagu-lagunya juga enak, dan kalian harus dengerin lagu-lagu Shinee maupun Taemin nih dari dulu. Ya mungkin dari album yang dulu nggak sekarang tuh, sampai sekarang tuh masih enak buat didengar. Karena menurut aku nih Taemin dan Shinee pun nih, member-member Shinee lainnya yang memilih punya solo album juga gini, mereka tuh memberikan apa ya, banyak apa tipikal jenis lagu gitulah, genre lagu yang menurut aku tuh enak banget masuk ke telinga kita tuh, diterima lah, enak-enak. Pokoknya kalian bisa langsung aja cek lagu-lagu Shinee dan Taemin. Apalagi aku gak sabar banget nih untuk dengerin full albumnya Taemin langsung nih, cigem isunggan banget. Pokoknya kalian jangan lupa support Taemin, oke? Dan kalau misalnya kalian suka konten reaction aku, boleh komen di bawah apakah aku nanti selanjutnya akan reaction lagi. Kalau kalian suka ya lihat nanti ya. Pokoknya cigem dulu, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Cigem dulu, terima kasih, annyeong. Dan yes, put.